Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sahabat yatim telah menuntaskan satu agenda kegiatan berupa peresmian asrama sahabat yatim Bogor. Sahabat yatim hari ini terus bergerak. Hari ini kami buka cabangnya ada di Jalan Pahlawan Bogor. Mudah-mudahan dengan terbukanya asrama sahabat yatim di Bogor ini terus menebar manfaat khususnya bagi warga di sekitar lingkungan Bogor dan mudah-mudahan untuk Indonesia juga. Serta launching program yatim kembali sekolah tahun 2023. Keterbatasan ekonomi, pendidikan saya terhenti dan akhirnya saya dimasukkan asrama. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh. Bulan Muharram adalah bulan bantu yatim. Asrama Sahabat Yatim Bogor, Jawa Barat diresmikan oleh saya Muhammad Nur Maulana Bogor tanggal 8 Agustus 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Asrama Sahabat Yatim Bogor, Jawa Barat diresmikan oleh saya Dr. Ida. Salut sekali karena sahabat yatim Indonesia memuliakan anak yatim. Bagaimana di dalamnya penyantunannya, sasarannya tepat, penggunanya tepat dan yang terbaik. Mudah-mudahan ini segera tumbuh kembang yang bisa bermanfaat bagi umat ya, bagi masyarakat, negara dan bangsa. Saya menghimbau atau kepada orang-orang yang sukses di luar sana begitu melihat ada rumah sahabat yatim bisa mendonasikan untuk anak-anak kita yang memang sangat membutuhkan. Doakan kami untuk terus amanah, profesional, untuk terus menjalankan kebaikan ini. Dukung dan doakan kami. Semoga sahabat yatim Indonesia menjadi sukses, amin. Semakin jaya, amin. Semakin makmur, amin. Dan sejahtera, amin. Sehingga mewujudkan mimpi-mimpi anak yatim dan duafa di seluruh cabang Indonesia. Amin. Sehingga apapun yang dikeluarkan dari sahabat yatim Indonesia menjadi bermanfaat, berkah, dan baik untuk seluruh umat dan anak yatim duafa di Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin.